Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfarimag. Yep. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial tentang aplikasi GetContact, teman-teman ya. Nah, kalau kalian yang nggak tahu, GetContact itu ada kayak GetContact web sama kayak WhatsApp web gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian yang pengen login dengan aplikasi GetContact web tadi, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini, oke? Nah, tutorial itu simpel banget, tinggal kalian buka aja aplikasi GetContact-nya, teman-teman ya. Nah, terus tinggal kalian tungguin. Kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan utama atau tampilan awal dari GetContact, tinggal kalian pilih aja di bagian lainnya ini, teman-teman ya. Nah, sebelum itu kalian harus menyiapkan laptop atau komputer yang siap untuk dibuat perantaranya nanti ya. Nah, kalau sudah masuk ke tampilan profil sini atau profil lainnya ini, tinggal kalian klik aja di sini ada GetContact web, tinggal kalian klik, kemudian tinggal kalian scan aja, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, tinggal klik aja oke, mengerti. Nah, kita buka GetContact webnya ini, teman-teman ya. Bisa kalian lihat ini. Nah, saya browsing di sini thread. Nah, terus tinggal kalian tungguin sampai muncul tampilan dari GetContact-nya. Nah, tinggal kalian klik aja yang ini, teman-teman ya. GetContact web ini, tinggal kalian klik. Tungguin sampai loadingnya selesai, tinggal kita scan, teman-teman ya. Nah, kalau sudah terscan nanti bakal otomatis langsung terdeteksi di sini ya. Nah, di sini profil kita, teman-teman ya. Nah, jadi begitulah caranya untuk menggunakan GetContact web. Nah, kalian bisa ikutin aja step by stepnya, kalian bisa share kalau kalian suka, atau kalau kalian yang masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar, oke? Oke teman-teman, itu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.